semoga lancar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dedek Lesti lagi pemotretan. Kak Bilar siap-siap mau rekaman single terbarunya, persembahan khusus tentu untuk siapa? Untuk si dia guys. Ada sesuatu yang menarik sekali ya. Pas si kakak Bilar, si babang sampan ini pamit sih sama Jamer. Wah, so sweet banget ya guys ya, mau rekaman minta doa dan pamit sama calon mertua. Hal itu terungkap dari Live IG Moreno sang asisten, dimana saat itu Bilar lagi husuk sedang telepon-teleponan, tiba-tiba Moreno ya live sama Ayah Kejora. Tentu sang Moreno juga menunjukkan calon mantunya yang lagi ada di sebelahnya. Tentu saja si Ayah Kejora bertanya, mau kemanakah gerangan Rizky Bilar? Ya, Rizky Bilar pun menjawab bahwa dia mau proses rekaman. Susit banget ya guys ya, ketika si abang ini pamit sama Camer untuk didoakan nanti single terbarunya tersebut. Semoga lancar, semoga bagus, semoga pokoknya keren-keren deh. Lagu baru ya. Oke, itu aja dulu kabar-kabar sementara berkaitan dengan sebentar lagi yang akan dirilis single terbaru dari Bilar, yakni single kedua yang juga tentunya komposernya adalah Tengku Shafiq. Ya, kita doakan aja semoga single terbaru Kak Bilar ini bisa meledak seperti single sebelumnya yang Melihatmu Bahagia. Oke, itu aja. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya banyak rezeki sehingga bisa selalu nonton kegemoyan Lesti dan Bilar ini. Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.